What's up, basketball fans? Welcome back to Time Out. Balik bareng gue Ruki Fadila, dan gue hari ini ngomongin tentang brand yang mungkin lagi hot banget nih di antara anak basket, yaitu PUMA. Nah, PUMA ini setelah 20 tahun tidak bergerak di basket, akhirnya kemarin make a comeback. Dan mereka gak main-main, langsung hire-nya salah satu favorit rapper gue, yaitu Jay-Z, sebagai creative consultant mereka. Dan langsung mengikat 4 rookie untuk shoe deal pertama mereka, yaitu DeAndre Ayton, Marvin Bagley, Michael Porter Jr., dan juga pemain yang gue harapkan mungkin bisa masuk ke Clippers, yaitu Zaire Smith. Dan kemarin juga pemain veteran Rudy Gay sempat datang juga ke acara launchingnya PUMA Hoops di New York City. Sepertinya mungkin Rudy juga sudah dikontrak oleh PUMA, tapi belum ada berita resminya aja mungkin nih. Tapi sebelum kita ngomongin tentang sepatu Clyde Court Disrupt ini lebih jauh, gue mau ajak dulu kalian lihat beberapa video dari acara launchingnya PUMA Hoops main di New York City. Yeah, yeah, good boy. Yo, yo. So we spent so much time together the other day. What's good though? We need another one? Yo, so let's... We got it, guys? We got the shot? Alright, let's go look at the shoes, yo. Yo, what's up? It's DeAndre, and just want to say shout out to PUMA Hoops. Hey guys, it's Zaire. Happens to be a part of the PUMA fam. Look forward for the draft tomorrow. Hey, this is Michael Porter Jr. Just signed with PUMA. I'm here with, you know what I'm saying? It's MB3, man. Join the movement to get left, point blank. Get with it, PUMA gang, yes sir. Jadi PUMA Hoops berencana untuk mengeluarkan sepatu Clyde Court Disrupt ini tanggal 1 Oktober dengan harga $120. Gue bilang ini harganya sangat terjangkau banget untuk sepatu basket sekarang, karena kita tahu sepatu basket rata-rata harga udah di atas 2,5 juta semua. So this is a good price for us basketball fans. Dan gue penasaran banget sih performance-nya di lapangan bagaimana. Kalau main DeAndre Ayton sih bilang lumayan oke performance-nya di lapangan, dan smooth banget sepatu ini, dan very simple, jadi dia suka banget. Memang sih desainnya sangat simple, very PUMA banget ini kalau menurut gue. Dan warna pertamanya itu orange kuning. Nah, ini orange kuning ini akan menjadi neck breaker juga nih kalau di lapangan. Orang pasti bakal lihat sepatu itu. Dan yang gue penasaran sih outsole aja di bawah itu ya. Itu kayak outsole sepatu jalan gitu, enggak kayak outsole sepatu basket. Jadi seberapa empuk kalau kita pakai, itu gue penasaran banget nantinya. Tadinya gue harapkan bulan Juli udah keluar, karena gue pengen banget beli dan nyobain. Tapi sayangnya tanggal harus nunggu sampai tanggal 1 Oktober dulu nantinya. Dan gue yakin PUMA Hoops nggak akan berhenti di sini. Sorry, sebelum kita ngomongin yang lain, tadi gue sempat research juga, ada satu warna lagi yang sangat menarik, yaitu warna kayak Miami South Beach gitu, warna hijau pink. Ini kalau ada nanti juga akan keren banget. Plus tadi Rudy Gay, kemarin mungkin Rudy Gay pas workout di New York bersama si Brickley Black Ops Basketball, itu dia pakai warna hitam putih, itu simple banget sih, dan itu tapi tetap keren. Dan ini kayak sepatu ini kalau emang gak cocok buat main basket, kayak masih keren sih kalau kita pakai jeans gitu buat jalan sih. Jadi nanti kalian tinggalin aja langsung komen di bawah, menurut kalian sepatu Clyde Court Disrupt ini bagaimana menurut kalian. Tapi gue yakin PUMA Hoops gak akan berhenti di sini, pasti mereka akan mengincar beberapa pemain NBA lainnya lagi untuk benar-benar memberikan apa ya, kayak biar saingannya itu makin seru itu antara Nike, Adidas, dan juga Under Armour. Dan apa yang menuju NBA draft besok pagi di Jakarta ini jam 6 pagi besok, gue nggak tahu nontonnya di mana. Kayak kemarin ada yang ngomong di nontonbasket.com mungkin ada, tapi gue nggak tahu itu benar atau enggak. Jadi sebelum NBA draft ini, Adidas juga sign Trae Young, mungkin the next Stephen Curry katanya, dan juga Lonnie Walker, pemain dari University of Miami. Jadi tinggal Nike aja, Nike gue belum tahu nih mereka nge-sign siapa nih. Kalau ada yang tahu kasih tahu gue di bawah ya. Jadi sebelum NBA draft ini, beberapa brand ini udah berani mengambil chance mereka dengan beberapa rookie ini, karena kita nggak tahu rookie ini akan bagus atau enggak nantinya. Dan ini menarik banget sih pertarungan shoe brand ini. Dan kalau nggak salah Luka Doncic itu juga udah sama Adidas ya. Jadi kalau ada yang tahu informasi juga boleh tulis di bawah. Dan itu aja sih menuju NBA draft kali ini video gue. Semoga besok NBA draftnya seru, banyak trade, karena kita tahu main Dwight Howard juga ada di trade ke Brooklyn Nets dari Charlotte Hornets untuk Timofey Mozgov. Itu kayak baru awal aja, besoknya akan banyak juga trade-trade karena ada beberapa tim mungkin yang mau move up atau juga move down di draft board mereka. So we'll wait and see. Gue usahain, gue mau nonton sih tadi jam 1 pagi, gue lagi di Prancis sekarang ini, dan itu besok jam 1 pagi sih, ini gue gak tahu bisa bangun atau enggak untuk nonton. Gue coba akan memberikan reaksinya mungkin besok atau lusa nanti kalau gue pas sempet. Jadi tungguin aja videonya. Dan thank you guys for watching. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen, jangan lupa untuk subscribe.
And I'll see you guys next video. Peace.